Jakarta Warehouse Project merupakan festival dance musik terbesar di Indonesia dan juga di wilayah Asia. Pada tahun 2013 ini, Jakarta Warehouse Project berhasil menyuguhkan sejumlah penampilan dari berbagai musisi elektronik dengan tata panggung yang dramatis dan teknik suara, serta pencahayaan yang terbaik dan penuh kejutan. Sebanyak 15 artis internasional dan 30 artis lokal menghadirkan penampilan terbaik mereka, mulai dari jam 4 sore di 3 panggung megah yang berbeda. Sejumlah DJ internasional seperti David Guetta, Alesso, Breakbot, Flight Facilities, Z, serta para DJ Indonesia seperti Enger Dimas, Riri Mestika, dan DJ Yasmin sukses membuat para penonton menggoyangkan tubuh mereka hingga matahari terbit. Jakarta Warehouse Project diadakan pertama kali pada tahun 2008 dan venue yang digunakan memang adalah sebuah warehouse. Seiring dengan perjalanan waktu, Jakarta Warehouse Project meningkatkan performa dan penampilan, tentunya dengan partisipasi dan dukungan dari para penikmat musik dance di seluruh Indonesia. Kalau Jakarta Warehouse Project tahun ini yang pastinya keren banget, karena emang udah dinanti-nanti juga kayak event yang ditunggu-tunggu di tahun 2013 ini sih. Ya ada Breakbot, ada Z, tapi yang ditonton cuma Z doang sih. Kalau gue sih emang udah lama banget nungguin Z karena dia kan belum pernah kesini kan ya. Tapi kalau misalnya Alesso walaupun dia udah pernah kesini tapi tetap keren juga kok. Line up-nya, actually gue sukanya Z sama Geta sih yang gue tungguin. Sama Breakbot mungkin. Kalau harapannya semoga gak becek-becekan lagi ya. Udah gak rusak sepatu nih.